Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Ibadah sore hari ini dipimpin oleh Diaken Cynthia Primitasari. Mari kita berdiri dan menyanyi Himne Pelkat PKP. Mari kita bersaat teduh sejenak.
ungkapan situasi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita menghadap Tuhan sambil menyanyi Kidung Jemaat 3 baitnya yang pertama. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap puji dan syukur boleh naik di hadapan-Mu untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul untuk menikmati ibadah kami sore hari ini. Berkatilah ya Tuhan pelayan firman sore hari ini, Diaken Cynthia Primitasari, agar dapat menaburkan dengan penuh kuasa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita memasuki Mazmur Pujian. Kita membaca Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai yang keenam. Kita membaca secara responsoria. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Ibu-ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, berikanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami di sore hari ini dalam perenungan akan firman Tuhan, dan jadikan pemberitaan firman yang akan hamba-Mu bawakan menjadi tuntunan dan sumber pengharapan serta damai sejahtera, agar kami senantiasa hidup bersandar pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang ada di rumah, marilah berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-37 sampai 39, yang menyatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku
dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat sore semuanya. Shalom. Hari ini adalah ibadah PKP kita pada tanggal 26 September 2020. Tetapi jika ibu-ibu di rumah tahu bahwa hari ini sebenarnya adalah tanggal 2 Oktober 2020 adalah Hari Batik Nasional Indonesia. Ya, Hari Batik Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2009 adalah merupakan wujud penghargaan atas karya budaya bangsa Indonesia yang berharga. Batik seperti kita ketahui adalah ragam kain yang dilukis dengan motif-motif yang indah, ya, yang mengandung nilai-nilai seni budaya. Dan batik saat ini juga sudah bertransformasi, tidak hanya menjadi sekedar sebuah kain, tetapi juga sudah menjadi fashion yang dipakai oleh tidak hanya orang Indonesia, tetapi juga orang di dunia lainnya, warga dunia lainnya ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa batik yang asli, ya, bukan yang dicetak di pabrik, itu diwarnai oleh campuran warna-warna alam yang berasal dari daun-daunan, kulit kayu, dan kulit buah-buahan. Dari alam dapat tercipta karya seni yang bermutu tinggi. Nah, cara pewarnaan seperti ini kita sebut dengan ecoprint. Nah, oleh karena itu ibu-ibu dalam kesempatan sore hari ini, saya ingin menunjukkan kepada ibu-ibu sekalian di rumah apa itu seni ecoprint. Yang mari kita lihat tayangannya sebagai berikut.
Ya, bagaimana? Ibu-ibu tertarik untuk melakukannya di rumah? Ya, saya harap tayangan tadi membuat kita ingin mencoba, terutama juga untuk dengan anak-anak di rumah ya. Nah, dari bunga-bunga yang kecil dari di halaman rumah, kita bisa membuat suatu karya seni, sial yang cantik, yang bisa kita pergunakan. Dan barang-barang itu menjadi berguna karena seni ekoprint ini. Nah, nanti hasilnya akan saya tunggu, ibu-ibu mengerjakannya di rumah, nanti bisa diberikan kepada ketua PKP kita yang baru, Ibu Silvi ya. Nah, marilah kita kembali kepada firman Tuhan pada sore hari ini, yang terambil dari 1 Samuel 17 ayat 37 sampai dengan 39. Ya, pembacaan Alkitab kita hari ini bercerita bagaimana Saul mengutus Daud untuk pergi menemui Goliat, tentara Filistin yang tingginya 6 hasta sejengkal atau kurang lebih 3 meter ya. Dan karena Goliat telah melakukan hal yang tidak baik, yaitu dia mencemooh tentara barisan Allah. Oleh karena itu Saul menyuruh Daud untuk menghadapi Goliat dengan pesan, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dan pada ayat ke-38 kita lihat bahwa usaha Saul untuk memberi baju perang dan ketopong di kepala Daud itu menandakan bahwa Saul berusaha memperlengkapi Daud agar mampu menjalankan tugasnya. Namun hal ini tidak bisa menjamin juga bahwa Daud akan mampu maju melawan Goliat. Justru baju perang ini menjadi penghalang bagi Daud, ya. Dia menanggalkannya seperti pada ayat ke-39 dikatakan bahwa walaupun Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya, tetapi ketika ia mau berjalan, ia tidak bisa berjalan dengan benar. Ya, mungkin terasa berat bagi Daud yang tubuhnya kecil. Akhirnya Daud pergi untuk melawan orang Filistin hanya dengan menggunakan baju gembalanya. Dan perlengkapan yang biasa dia bawa yaitu tongkat dan batu-batu dari dasar sungai. Rasa percaya dirinya bukan karena baju perang atau senjata-senjata yang diselipkan padanya, tetapi rasa percaya dirinya karena Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Tuhan ada di pihak Daud. Siapa yang mampu melawan? Daud yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini terkadang yang menjadi andalan kekuatan kita adalah karena baju apa yang kita pakai. Identitas apa yang mau kita tampilkan kepada orang yang agar orang menganggap kita itu bernilai lebih atau kuat. Ya, contohnya seperti Bapak Jokowi ketika dia memakai baju batik. Itu adalah busana wajib yang dikenakan Pak Jokowi ketika dia harus bertemu dengan tamu-tamu negara. Dia ingin menunjukkan bagaimana identitas dia sebagai bangsa Indonesia yang punya budaya seni tinggi. Atau terkadang orang menilai kita dari baju yang kita pakai. Ketika kita pakai baju batik, orang akan menyangka kita orang Jawa, ya. Padahal belum tentu, karena batik sendiri berasal dari berbagai-bagai macam daerah, terutama di Indonesia ini. Ada batik Papua, ada batik Kalimantan, banyak. Seakan-akan batik itu stereotip ya, hanya dipakai karena itu berasal dari Jawa. Ya, orang juga menilai seseorang karena baju yang dipakainya. Ibu-ibu mungkin mengenal salah satu tokoh bisnis Indonesia yang sukses, Bapak Bob Sadino, ya. Bapak ini sangat unik karena dia selalu kemana-mana dengan menggunakan celana pendeknya. Dan peristiwa terjadi ketika dia harus masuk ke gedung DPR
dan dia terusir dari gedung DPR. Padahal dia bukan sembarang orang ya, Bapak Ibu-ibu dikasih Tuhan Yesus. Dia bukan sembarang orang yang datang hanya untuk melihat-lihat gedung DPR. Dia punya kekuasaan yang lebih. Tetapi ketika para petugas di sana melihat dia memakai celana pendek, dia disuruh pulang. Nah, terkadang kita melihat seseorang karena apa yang kita tampilkan. Orang menilai orang dari cara berpakaiannya, sehingga diri sendiri pun menetapkan nilai berdasarkan apa yang kita pakai atau tampilkan. Sebagai perempuan yang dikaruniai keunikan, berbusana yang baik dan rapih itu adalah suatu keharusan, karena kita membawa identitas, nama baik, suami, dan juga anak-anak kita. Tetapi janganlah kehebatan berbusana saja yang kita tunjukkan, tetapi kita dituntut juga memiliki perilaku dan tindakan yang harus sama baiknya dengan apa yang kita tampilkan. Perilaku yang ramah, yang santun, berbahasa baik, berpikir cerdas, dan bertindak penyayang serta percaya diri. Nah, kita akan membaca satu buah ayat, ya, dua ayat yang akan dibantu oleh rekan kita, Ibu Ria dari Sekpel Naomi. Dipersilakan Ibu Ria. 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, terima kasih Bu Ria untuk bantuannya dari rumah untuk membacakan Alkitab pada sore hari ini. Ya, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baju seragam kita yang tadi dipakai oleh Ibu Silvi dan juga tim musik kita, ya, itu berwarna ungu. Ya, warna itu sederhana. Tetapi pantas. Dan melambangkan keanggunan dan keagungan yang menjadi tanda identitas persekutuan kaum perempuan. Namun, diharapkan bahwa perempuan yang sederhana itu anggun dan berwibawa, yang menampilkan perbuatan baik yang layak bagi perempuan yang beribadah, seperti yang dikatakan dalam Alkitab tadi. Baju putih saya dan juga seragam ibu-ibu adalah perlengkapan sebagai presbiter dan juga pelkat semata. Tetapi baju perang dan ketopong yang sesungguhnya adalah firman Tuhan yang menuntun kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang seperti Yesus. Pribadi-pribadi yang sigap dan mampu berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Daud. Dia pergi dengan membawa nama Tuhan untuk melawan Goliat. Tidak ada kemampuan apapun yang dia bisa bawa untuk melawan Daud. Hanya berjalan bersama Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu di rumah juga selalu akan berjalan bersama Yesus dengan identitas kita sebagai perempuan Kristen yang memancarkan cahaya Kristus dimanapun kita berada. Tayangan yang disampaikan di awal tadi adalah untuk memotivasi ibu-ibu semua yang ada di rumah di masa pandemik ini, yang harus berjuang menghadapi situasi tidak menentu. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Dan bukan hanya berdiam diri saja atau mengeluh. Lakukan sesuatu untuk masa depan yang lebih baik. Kiranya semangat Daud maju melawan Goliat menjadi semangat kita juga untuk menjalani kehidupan saat ini. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.
Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 62 ayatnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya baku, bersekutu dengan Tuhan. Ya, ibu-ibu yang di rumah, saya akan berdoa bagi kita semua. Dan saya berharap ibu-ibu di rumah juga mendoakan teman-teman kita yang saat ini beribadah bersama, yang mungkin juga sedang dalam pergumulan masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kami, Persekutuan Kaum Perempuan di GPIB Maranatha Bandung, bersama-sama beribadah untuk kami senantiasa diingatkan akan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kami harus berjalan sebagai perempuan-perempuan yang memiliki identitas Kristus di dalam hidup kami, yang berjalan dengan teladan-teladan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Biarlah di masa-masa sulit ini, Tuhan, Kau buat kami semua menjadi pahlawan-pahlawan dalam keluarga kami, sehingga kami dapat melaksanakan semua kehidupan kami untuk membimbing anak-anak dan juga untuk menjadi rekan suami dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan biarlah Tuhan, ketika kami melaksanakan kehidupan kami, kami percaya Tuhan akan berikan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai keluarga kami masing-masing. Dan juga Tuhan akan menyertai bagi para pengurus baru kami, Tuhan. Pengurus PKP yang baru saja diteguhkan beberapa waktu lalu, yang sudah Tuhan pilih, baik pengurus inti maupun para PJS, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, mungkin di masa pandemik ini banyak hal-hal pelayanan yang mungkin tidak bisa kami lakukan seperti waktu-waktu dulu. Tetapi Tuhan akan mampukan para pengurus kami untuk mereka mengatur semua program kerja sehingga ibu-ibu yang ada di rumah pun masih tetap ikut dapat melayani dalam persekutuan. Kami percaya Tuhan akan berikan hikmat dan pengertian kepada mereka agar menjadi pengurus yang baik dan bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi para pendeta kami yang bertugas di masa pandemik ini, Tuhan, dalam ibadah-ibadah, juga dalam kegiatan sehari-hari. Kami percaya Tuhan akan menolong pendeta terkasih kami, Ibu Pendeta Maria Silahoi dan juga Ibu Pendeta Monica, yang mereka harus menjadi ujung tombak gereja ini, Tuhan, untuk memberitakan firman kepada jemaat-Mu. Biarlah Kau berikan mereka kesehatan, kemampuan, dan hikmat daripada Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan pelayanannya, semua demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Teringat juga akan vikaris kami, Tuhan, yang baru saja selesai melaksanakan evaluasinya untuk menjadi seorang pendeta. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati vikaris Chelsea Weno yang berencana untuk diteguhkan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang akan diutus kemana saja dia pergi. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati supaya dia dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan untuk memberitakan firman, dan memberitakan firman dengan penuh sukacita dimanapun dia ditempatkan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya juga Kau akan memberkati seluruh jajaran presbiter kami, juga para PHMJ yang mengerjakan tugas-tugas para pegawai, dan juga yang hari ini bertugas para tim multimedia dan juga sound operator serta pelayan
musik kami hari ini, pelayan pemandu lagu dan juga liturgos. Kami tahu Tuhan bahwa Kau berikan kami talenta masing-masing untuk kami mengerjakan tanah pelayanan Tuhan ini. Biarlah kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena ini kami lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Biarlah jika di antara ibu-ibu di rumah sedang menghadapi masalah yang mereka tidak bisa atasi Tuhan, Kau jamah mereka. Tolong mereka Tuhan, buatlah mereka selalu berserah dan berharap kepada Tuhan. Karena seperti Daud yang melawan tentara Filistin, Goliat, dia maju hanya bersama Tuhan saja. Inilah doa kami ya Bapa, dengarkan yang hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus 9 ayat yang 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 81, baitnya yang pertama. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan untuk kami boleh memberi kembali apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Kiranya dapat berguna bagi pekerjaan dan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah tetap berdiri dan jalani hidup hari ini dengan tetap berkeyakinan pada janji Tuhan bahwa Ia akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 214 ayatnya yang pertama. Dan juga yang ada di gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya.